tas tempat air yang terkontaminasi atau tercemar. Pertama, apakah itu air minum ataupun air yang dipakai untuk rekreasi. Nah, kedua, dari tempat kita memproses suatu makanan, ya, apakah air tercemar atau tidak. Ketiga, sumber dari penularan daripada penyakit yang tertular oleh media air, apakah dari lingkungan. Keempat, ya, penyakit yang tertular melalui media air dari area atau tempat-tempat yang telah terkontaminasi ataupun terpolusi dengan sampah ataupun hal-hal lain. Jadi secara empat ada, secara keseluruhan, secara umum ada empat. Nah, jadi pengertian apa yang dimaksud dengan waterborne disease, ya, adalah penyakit, ya, yang ditularkan melalui media air, ya, yang telah terkontaminasi ataupun terpolusi dengan mikroba yang terjadi pada suatu tempat, pada orang tertentu dan waktu tertentu, ya. Nah, jadi dari definisi itu tentu kita bisa mengetahui siapa saja yang bisa terkena dengan penyakit yang ditularkan melalui air. Pertama, yaitu manusia, host, ya. Jadi seorang manusia bisa menjadi korban, ya, dari perilaku yang kurang bersih dan sehat, ya, daripada orang-orang sekitar yang mencemari lingkungan. Kedua, ya, manusia itu menjadi korban daripada atau sasaran daripada penyakit menular yang ditularkan melalui media air, ya. Nah, kemudian di mana bisa terjadi? Nah, di mana saja, di mana tempat yang akan terjadi itu tentulah harus ada air, ya, yang membawa mikroba sehingga seseorang bisa tertular, ya. Nah, sebagai misal, ya, misalnya pada sungai yang telah tercemar, sebagai contoh yaitu tifus abdominalis yang terjadi penularan secara massal pada ribuan tahun yang lalu di Sungai Rhein, ya. Nah, kemudian dari makanan yang terkontaminasi dengan air yang telah tertular dengan mikroba. Jadi sebagai misal kita mencuci bahan makanan yang akan dimakan, misalnya sayur ataupun buah-buahan, tapi sumber air yang kita pakai itu telah terkontaminasi, ya. Nah, apakah air itu misalnya air sumur ataupun air dari sumber air bersih, ya, tapi telah terjadi kontaminasi, ya. Jadi dalam hal ini, ya, sumber, ya, atau tempat, ya, di mana bisa tertular itu bisa berbagai sumber. Apakah dari sumber air baik air misalnya mata air, ya, hot spring, air panas pun bisa terjadi kontaminasi. Kemudian air di laut, ya, di mana sungai mengalir, ya, sepanjang aliran sungai bisa terjadi kontaminasi, ataupun air galian sumur, ya, baik sumur permukaan maupun sumur dalam yang telah terkontaminasi. Nah, itu beragam tempat, ya. Kemudian kapan kita bisa terjadi untuk penyakit yang ditularkan melalui media air? Kapan saja, ya, dalam arti dalam musim hujan ataupun musim kering, ya. Kalau misalnya musim hujan ataupun musim basah, ya, banyak terjadi curah hujan sehingga juga bisa terjadi apa, banjir, ya. Kalau airnya sudah berlebihan atau surplus, airnya bisa berlimpah dan menyebabkan banjir. Nah, hal itu yang bisa menyebabkan antara lain waterborne disease karena bencana, ya. Jadi air yang ada dalam banjir itu mencemari semua permukaan tanah, ya, baik ada sumur ataupun tempat-tempat yang kita alami. Misalnya ada
apa banjir bandang ya ataupun banjir lainnya dan tidak dibersihkan secara tuntas bisa merupakan sumber penularan ya karena telah terkontaminasi dengan mikroba. Ya mikroba itu mikro kecil. Ya, koba itu kuman. Jadi kuman-kuman yang kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Apa-apa saja itu ada bakteri, ada kista daripada cacing ya, jadi helminthiasis atau cacingan ataupun jamur dan hal-hal lainnya ya. Nah, jadi kita sudah bahas tadi atau sudah dengar sama-sama secara superficial apa itu penyakit menular yang ditularkan melalui air, kemudian siapa-siapa saja yang bisa terkena. Jadi Anda dan saya itu bisa terkena penyakit yang tertular media air ya. Jadi bisa jadi pelaku maupun korban ya. Di mana saja, nah di laut ya, di laut, di darat, misalnya sungai, di udara, misalnya naik pesawat dan makanan terkontaminasi ya. Kemudian di bawah tanah juga, di dalam pertambangan bisa juga, air-air yang dipakai untuk para pekerja eksplorasi telah terkontaminasi ya dengan bakteri ya, sehingga bisa menyebabkan juga penyakit-penyakit seperti diare ya dan lain-lain ya. Kemudian kapan ya tadi musim kering ya di mana susah atau musim panas kalau kita di Indonesia ada dua musim, musim panas dan musim atau kemarau dan musim hujan atau musim basah. Pada waktu musim panas ya kita relatif ya sumber-sumber airnya itu relatif terbatas. Ya, apalagi misalnya di daerah-daerah ketinggian, daerah-daerah pegunungan, nah itu mungkin penggunaan air itu sangat minimal sekali, padahal air itu merupakan kebutuhan kita dalam hidup ya, karena juga bagian tubuh manusia lebih dari 80% konsistensinya terdiri dari air. Nah itu juga bisa terjadi waktunya, walaupun musim kemarau bisa terjadi juga penyakit yang tertular oleh karena media air. Jadi musim kemarau ataupun musim basah atau hujan ya, apalagi musim hujan yang dibarengi dengan banjir ya. Nah, kemudian bagaimanakah kita bisa tertular itu yang feko oral dari air seperti misalnya pada musim banjir ya sudah tercemar dengan fekal ya, fekal atau kotoran manusia ataupun kotoran binatang ataupun kotoran yang bisa menyebabkan penyakit karena dari kotoran itu dikeluarkan dari tubuh manusia itu ada banyak mikroba ya atau bakteri-bakteri antara lain ya yaitu E. coli ya. E. coli normalnya bisa ada dalam tubuh manusia ya, tapi tidak boleh banyak. Tapi kalau sudah misalnya tercemar dengan feses atau kotoran manusia berarti misalnya pada sungai juga ya yang ada host atau orang yang berperilaku buang air di sungai ya. Nah, itu sungai itu akan tercemar dengan E. coli. Jadi air yang ada pada sungai telah mengandung bibit penyakit bakteri E. coli. Nah, itu bisa dari peredaran kalau misalnya ada yang mengambil air di situ mencuci tangan ataupun mandi ataupun mencuci baju ya pada baju badan ataupun tangan ataupun tubuh kita mulai dari rambut sampai jari yang berkontak dengan air bisa terjangkit dengan kuman tersebut ya dalam arti ada pada tubuh kita. Nah, kemudian tangan kita misalnya mengolah makanan ataupun mengolah minuman yang akan mengkontaminasi. Jadi tangan kita ini membawa atau tubuh kita ini tersentuh dengan makanan minuman yang kita akan olah. Sehingga di situ sumber daripada penyakit yang tertular media air. Jadi bisa pada makanan, bisa pada minuman. Ya, itu antara lain ya bagaimana penularannya. Nah, kemudian mengapa kita perlu mempelajari tentang penyakit yang ditularkan oleh air, karena memang itu penting. Di bidang kesehatan masyarakat, kita perlu mempelajari tentang penularan penyakit melalui media air,
karena hal ini bisa menyebabkan 4 atau bahkan lebih dari puluhan bahkan ribuan penyakit yang bisa menyebabkan endemis maupun epidemi bahkan pandemi, ya. Sebagai misal, kolera itu pernah menjadi pandemi, ya, suatu penyakit waterborne disease, ya, penyakit yang ditularkan oleh media air yang menjadi terkena di seluruh bangsa, yang di awal mulanya pada Sungai Rhein, ya, Sungai Rhein yang mengaliri sebagian Eropa dan telah tercemar, ya, dan didapatkan ternyata Sungai Rhein yang mengalir dari sepanjang hampir semua Eropa didapatkan bahwa air tersebut mengandung vibrio kolera sehingga menyebabkan kolera. Nah, salah satu orang yang berjasa pakar kesehatan masyarakat yaitu John Snow, ya. Jadi beliau menyatakan, ya, bahwa antara lain, oh ternyata, ya, untuk mendapatkan itu harus dilakukan riset. Dan melalui riset-riset yang dilakukan oleh para pakar-pakar yang telah berjasa di bidang kesehatan masyarakat dan kedokteran, mendapatkan bahwa sungai Rhein yang dipakai untuk rekreasional ataupun untuk perdagangan bisnis karena kapal-kapal untuk berlayar di sungai tersebut ataupun untuk rekreasi, ya, untuk wisata, maupun ada yang menggunakan sumber airnya untuk kehidupan sehari-hari, ya, baik makan, minum, ataupun mencuci pakaian, ataupun membersihkan badan menggunakan air dari Sungai Rhein. Ya, mengapa kita perlu di bidang kesehatan masyarakat? Karena kita harus melakukan pencegahan dan juga promosi. Jadi, prevention dan promotif, ya, sehingga waterborne disease, ya, merupakan salah satu penyakit dari communicable disease, ya, penyakit yang menular, ya, yang harus diketahui oleh seorang kesehatan masyarakat ataupun seorang dokter ataupun perawat ataupun profesional yang bergerak di bidang yang terkait dengan ruang lingkup kesehatan dalam upaya mencegah terjadinya penyakit, ya, dan kematian, ya. Oke, demikianlah kuliah saya, penjelasan saya mengenai waterborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui media air, dan saya harap ini bisa bermanfaat untuk adik-adik, teman-teman, dan bagi kita-kita yang membutuhkan informasi tentang waterborne disease. Demikianlah dari saya, salam sehat. Saya Dr. Bulan Kaunang, dosen pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Pascasarjana, dan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Kuliah ini dibawakan pada hari Selasa 14 Oktober 2020 dari work from home, bekerja dari rumah oleh karena COVID-19 atau pandemi COVID-19 masih berlaku di Kota Manado, tempat kota saya, maupun NKRI dan seluruh dunia. Salam sehat, ingat 4M+, ya. Kita harus memakai masker kalau keluar rumah, kita harus menjaga jarak dengan orang lain apabila dia keluar rumah, minimal 2 meter, dan juga kita harus mencuci tangan di atas 20 menit dengan air mengalir, pakai sabun. Kemudian kita melakukan wajib dan harus melakukan protokol kesehatan. 4M+ untuk mencegah pandemi COVID-19. Sedangkan 4M+ untuk demam berdarah dengue, satu, ya, kita harus menguras kontainer atau bak atau tempat yang dipakai untuk menampung air. Kedua, kita harus menutup kontainer atau tempat yang dipakai untuk menampung air. Ketiga, kita harus mengubur barang-barang atau kontainer yang tidak dipakai lagi. Dan terakhir, kita harus memantau, ya, memantau jentik atau larva, telur daripada cikal bakal nyamuk dewasa untuk Aedes yang merupakan sumber dari atau vektor pembawa demam berdarah dengue. Plusnya, janganlah menggantung pakaian yang habis dipakai. Jangan buang sampah sembarangan, ya, memakai repelan atau obat anti nyamuk untuk mencegah tusukan nyamuk Aedes aegypti yang biasanya
berlaku pada siang hari, mulai dari pagi hari jam 8 sampai jam 6 sore, ataupun kita memakai agen-agen biologi seperti ikan timah, ataupun kita memakai abatisasi untuk membunuh larva dan jentik dan telur, ataupun kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Oke, terima kasih. Salam sehat. Bye. Oke. Okay. Nah, adik-adik, jadi kita sudah lihat sama-sama ya kuliah dan menyimak tentang epidemiologi penyakit menular ya. Banyak sekali subtopiknya, tapi yang saya berikan untuk minggu ini atau hari ini yaitu mengenai waterborne disease ya. Nah, setelah ini, setelah Anda menyimak, adik-adik, silakan Anda berinteraksi ya, karena saya kan sudah tugaskan kan, Riona, silakan bertanya ya. Ada empat utama ya, ada empat. Mudah-mudahan dokter bisa sharing ya di sini. Jadi ada empat utama yang kita akan bahas, empat penyakit utama maksudnya yang kita akan bahas, yaitu penyakit hepatitis A, diare, kemudian filariasis ya, dan kalau kolera kan saat ini okay, kita masih sudah tidak seperti dulu lagi ya, tapi utamanya empat yaitu diare ya, hepatitis A, kemudian kolera dan juga tifus abdominalis ya. Nah, itu kalian bisa lihat ya nanti di video lainnya. Nah, silakan kita berinteraksi. Kalaupun misalnya Anda sudah sediakan PowerPoint atau mungkin infografis ataupun lebih bagus dari itu, silakan boleh di-sharing pada kesempatan ini. Silakan saling tanya ya. Jadi Riona sudah bagi kelompok bagaimana? Anda bagi kelompok empat kelompok tadi dibagi berapa orang? Kalau ini saya lihat ada 35, 34, jadi dibagi 4. 7 kali 4. Sekitar satu kelompok 8 orang kan atau 8 sampai 9. Di atau kelas gimana? B, dokter cuma 25 orang. Jadi ada yang dua kelompok 7 orang, ada yang dua kelompok 6 orang, dokter. Oh, oke, okay. Tapi sudah dibagi kan? Sudah ya, dokter, di sudah. Oke, okay. Kalau sudah boleh. Silakan kita berinteraksi sekarang. Baru pembagian kelompok, dokter. Baru dokter dari lagi. Jadi, baru pembagian kelompok berarti belum bersiap? Belum persiapan, dong? Iya, okay, dokter. Kalau, tadi dokter baru kalau bilang belum, tadi pagi. Oke, okay, kalau belum bersiap berarti replay lagi. Oh, apa tadi? Dokter tadi baru bikin juga videonya. Sebelum kuliah kan antisipatif, unstable, kan? Lagi ada keterbatasan sih yang dokter pakai kacamata, satu suta cecer, saya is oke lah. Pokoknya banyak cerita lah. Banyak cerita yang Anda nanti besok-besok Anda mungkin sudah SKM, sudah master, sudah doktor, bahkan sudah jadi kepala daerah, gubernur, menteri kali, dan mungkin presiden, ya kalian bisa ini forever, kalian ketawa nanti ya. Ada hal-hal yang Anda itu diproses tidak mudah ya. Tidak mudah, jadi tidak usah. Dokter juga ini apa adanya tampil ya. Mau bagus-bagus juga kapannya tidak menjadi. Ya apa adanya, tapi paling tidak memberikan informasi. Jadi ambil aja yang bagus ya, jangan ambil yang negatif. Bukan, semua orang yang Anda boleh baca dalam sejarah, orang-orang sukses itu tidak ada yang seperti yang Anda pinginkan. Apa namanya, di akor semua semua indah indah mau jadi ataupun tuh yang polis, nah orang-orang hebat di dunia itu diproses, tapi mereka
jadi dengan proses yang ada, mereka selalu saya sebagai tutor atau facilitator kalian, jangan Anda lihat negatif saya ya. Karena saya memang tidak sempurna. Nah, kesempurnaan cuma buat Tuhan ya, tapi saya melakukan berusaha untuk do the best ya. Jadi kalau do the best, let God do the rest, jangan Anda, aduh dokter Bulan lucu, jangan. Nah, saya silakan Anda berkomentar, tapi saya juga enggak mau bahas ya. Mal kalau komentar di YouTube tere, toh. Kemudian like, subscribe, saya hadir dan seterusnya. Tentu komentar yang positif. Kalau enggak, Anda bisa kena di ban kan? Oke, Riona putar lagi Jo, sharing lagi karena bisa ulang-ulang. Kemudian nanti dokter sharing presensinya. Mantap sekali ya. Jadi contoh untuk mahasiswa yang lainnya dan untuk mahasiswa lainnya juga, baik adik maupun kakak, selalu diawali dengan semester kalian ya. Kemudian ada nama mata kuliah, ini Toar ada baking, baru nama kalian baru NRI ya. Kevin belum taruh mata kuliah, ini Toar luntungan, ada taruh 3B, EPM, Toar, dan seterusnya. Bagus, format seperti itu. Jadi pakai nama kelas, mata kuliah, kemudian NRI, dan di belakang itu taruh institusi ya. Oke, Riona silakan di-sharing lagi, nanti dokter apa presensi ya. Jadi 3 bravo ya, epidemiologi penyakit menular ya. Mau putar ulang yang video tadi dokter? Iya, ya, yang kuliah tadi. Karena kalian belum bersiap, nanti kalau karena kalian belum bersiap, berarti saya tunggu ya. Saya tunggu tugas kalian, saya tantang buat yang terbaik, ada infografis ataupun PowerPoint, kemudian simultan dengan video ya. Muka kalian tentunya ya, dan kirim ke dokter karena saya kan sudah terakhir ya untuk bertemu dengan adik-adik kan. Cuma 2 kali toh dokter Wulan atau berapa kali? Oh 5 kotek kang. Epidemiologi penyakit menular 5. Berarti untuk minggu depan, Riona topik apa minggu depan? Abis ini kan jadi pertama apa tuh orang di kuliah? Dokter Riki so lupa lagi. Kalau ini kan waterborne disease. Kuliah minggu lalu apa? Minggu lalu apa yang dokter? Pemetaan kasus DBD, dokter. Demam berdarah, dokter. Oh, oke. Okay. Vectorborne disease, ya. Jadi, demam berdarah dengue, jadi masih gorengnya vectorborne disease, ya. Kemudian tertular atau ditularkan melalui media air, ya, apakah air yang terkontaminasi pada makanan maupun pada minuman atau beverage, ya, sama itu. Sehingga ada typhus abdominalis. Nah, ataupun ada nanti malaria, karena dilihat dari areanya, ya. Nah, untuk minggu depan RPS apa, Riona, topiknya? RPS. Oh, pernah minta Pak Dokter Angela, cuma Dokter Angela nggak pernah kasih dokter di RPS. Oh, oke. Okay. Jadi nanti ingat kalau dokter nggak salah minggu depan. Nanti dokter lihat karena lagi charge dokter apa. Jadi Anda ingatkan, tapi mau tunda kapan lagi ya. Coba sharing juga dulu nanti dokter lihat lagi. Ya, jadi RPS sudah ada. Jadi minggu kalau saya tidak salah, saya 5 kali pertemuan untuk EPM. Dan minggu depan Anda buat kelompok untuk dibagi lagi topiknya. Dan nanti Anda diskusi ya. Oke, okay? Nah sekarang silakan sharing. Dan nanti pukul... Ini 16.50 ya, 16.50 perhatikan presensi ya, 16.50 perhatikan presensi atau saya dicek, jangan nanti di kadal expire ya. Oke, di sharing lagi Riona.
Mohon maaf dokter, dokter sementara share screen, jadi nggak bisa ke share screen dari sini dokter. Sebenarnya boleh Riona, karena dokter buat simultan, siapa saja boleh. Itu ada di settingnya di security. Saya buat untuk allow participant to share screen. Jadi semua participant bisa sebenarnya. So, iya dok. Sudah dok. Iya, dok. Dokter to stop. Tapi coba sebenarnya kalau setting boleh. Jadi tapi bergantian simultan. Nggak perlu saya matikan. Anda klik yang sharing kalau nggak salah ya. Waterborne disease. Selamat siang menjelang sore semuanya. Saya akan membawakan informasi tentang waterborne disease. Waterborne disease yaitu penyakit yang ditularkan melalui media air. Ada beberapa pengertian ya mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan waterborne disease ya. Pertama, klasifikasinya didasarkan atas tempat air yang terkontaminasi atau tercemar. Pertama, apakah itu air minum ataupun air yang dipakai untuk rekreasi. Nah, kedua, dari tempat kita memproses suatu makanan, ya, apakah air tercemar atau tidak. Ketiga, sumber dari penularan daripada penyakit yang tertular oleh media air, apakah dari lingkungan. Keempat, ya, penyakit yang tertular melalui media air dari area atau tempat-tempat yang telah terkontaminasi ataupun terpolusi dengan sampah ataupun hal-hal lain. Jadi secara umum ada empat. Nah, jadi pengertian apa yang dimaksud dengan waterborne disease ya adalah penyakit ya yang ditularkan melalui media air ya yang telah terkontaminasi ataupun terpolusi dengan mikroba yang terjadi pada suatu tempat pada orang tertentu dan waktu tertentu ya. Nah, jadi dari definisi itu tentu kita bisa mengetahui siapa saja yang bisa terkena dengan penyakit yang ditularkan melalui air. Pertama yaitu manusia host ya. Jadi seorang manusia bisa menjadi korban ya dari perilaku yang kurang bersih dan sehat ya daripada orang-orang sekitar yang mencemari lingkungan. Kedua, ya manusia itu menjadi korban daripada atau sasaran daripada penyakit menular yang ditularkan melalui media air. Ya, nah kemudian di mana bisa terjadi? Nah di mana saja? Di mana tempat yang akan terjadi itu tentulah harus ada air, ya. Yang membawa mikroba sehingga seseorang bisa tertular ya. Sementara itu silakan pada presensi ya. Pada semua yang telah tercemar sebagai contoh itu tipes abdominalis yang terjadi penularan secara massal pada ribuan tahun yang lalu di Sungai Rhein ya. Nah, kemudian dari makanan yang terkontaminasi dengan air yang telah tertular dengan mikroba. Jadi sebagai misal kita mencuci bahan makanan yang akan dimakan, misalnya sayur ataupun buah-buahan, tapi sumber air yang kita pakai itu telah terkontaminasi, ya.
Nah, apakah air itu misalnya air apa? Sumur ataupun air dari sumber air bersih, ya, tapi telah terjadi kontaminasi, ya. Jadi dalam hal ini, ya, sumber ya, atau tempat ya di mana bisa tertular itu bisa berbagai sumber. Apakah dari sumber air, okay, baik kalian air, bisa lihat di screen, air, ya. Musim basah ya banyak terjadi curah hujan sehingga juga bisa terjadi apa banjir ya kalau airnya sudah berlebihan atau surplus airnya bisa berlimpah dan menyebabkan banjir. Nah hal itu yang bisa menyebabkan antara lain waterborne disease karena bencana ya. Jadi air yang ada dalam banjir itu mencemari semua permukaan tanah ya baik ada sumur apa sumur ataupun tempat-tempat yang kita alami misalnya ada apa banjir bandang ya ataupun banjir lainnya dan tidak dibersihkan secara tuntas bisa merupakan sumber penularan ya karena telah terkontaminasi dengan mikroba ya mikroba itu mikro kecil ya koba itu kuman jadi kuman-kuman yang kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Apa-apa saja itu ada bakteri, ada kista daripada cacing ya, jadi helminthiasis atau cacingan ataupun jamur dan hal-hal lain ya. Nah, jadi kita sudah bahas tadi atau sudah dengar sama-sama secara superficial apa itu penyakit menular yang ditularkan melalui air. Kemudian siapa-siapa saja yang bisa terkena. Jadi Anda dan saya itu bisa terkena penyakit yang tertular media air ya. Jadi bisa jadi pelaku maupun korban ya. Di mana saja? Nah, di laut ya, di laut, di darat, misalnya sungai, di udara, misalnya naik pesawat dan makanan terkontaminasi ya. Kemudian di bawah tanah juga, di dalam pertambangan bisa juga. Air-air yang dipakai untuk para pekerja eksplorasi telah terkontaminasi ya dengan bakteri ya sehingga bisa menyebabkan juga penyakit-penyakit seperti diare ya dan lain-lain ya. Kemudian kapan ya tadi musim kering ya di mana susah atau musim panas kalau kita di Indonesia ada dua musim panas dan musim atau kemarau dan musim hujan atau musim basah. Jadi pada waktu musim panas ya kita relatif ya sumber-sumber airnya itu relatif terbatas ya apalagi misalnya di daerah-daerah ketinggian, daerah-daerah pegunungan. Nah, itu mungkin penggunaan air itu sangat minimal sekali padahal air itu merupakan kebutuhan kita dalam hidup ya. Karena juga bagian tubuh manusia lebih dari 80% konsistensinya terdiri dari air. Nah, itu juga bisa terjadi waktunya walaupun musim kemarau bisa terjadi juga penyakit yang tertular oleh karena media air. Jadi musim kemarau ataupun musim basah atau hujan ya, apalagi musim hujan yang dibarengi dengan banjir ya. Nah, kemudian bagaimanakah kita bisa tertular itu yang feko oral dari air seperti misalnya pada musim banjir ya sudah tercemar dengan fekal atau kotoran manusia ataupun kotoran binatang ataupun kotoran yang bisa menyebabkan penyakit karena dari kotoran itu dikeluarkan dari tubuh manusia itu ada banyak mikroba ya atau bakteri-bakteri antara lain ya yaitu
E. coli ya. E. coli normalnya bisa ada dalam tubuh manusia ya, tapi tidak boleh banyak. Tapi kalau sudah misalnya tercemar dengan feses atau kotoran manusia, berarti misalnya pada sungai juga ya, yang ada host atau orang yang berperilaku buang air di sungai ya. Nah, itu sungai itu akan tercemar dengan E. coli. Jadi air yang ada pada sungai telah mengandung bibit penyakit bakteri E. coli. Nah, itu bisa dari peredaran, kalau misalnya ada yang mengambil air di situ, mencuci tangan, ataupun mandi, ataupun mencuci baju, ya pada baju, badan, ataupun tangan, ataupun tubuh kita mulai dari rambut sampai jari yang berkontak dengan air, bisa terjangkit dengan kuman tersebut, ya, dalam arti ada pada tubuh kita. Nah, kemudian tangan kita misalnya mengolah makanan ataupun mengolah minuman yang akan mengkontaminasi. Jadi tangan kita ini membawa atau tubuh kita ini tersentuh dengan makanan minuman yang kita akan olah. Sehingga di situ sumber daripada penyakit yang tertular media air. Jadi bisa pada makanan, bisa pada minuman. Ya, itu antara lain ya bagaimana penularannya. Nah, kemudian mengapa kita perlu mempelajari tentang penyakit yang ditularkan oleh air? Karena memang itu penting. Di bidang kesehatan masyarakat, kita perlu mempelajari tentang penularan penyakit melalui media air, karena hal ini bisa menyebabkan 4 atau bahkan lebih dari puluhan, bahkan ribuan penyakit yang bisa menyebabkan endemis maupun epidemi bahkan pandemi ya. Sebagai misal, kolera itu pernah menjadi pandemi ya, suatu penyakit waterborne disease ya, penyakit yang ditularkan oleh media air yang menjadi terkena di seluruh bangsa, yang di awal mulanya pada sungai Rhein ya, sungai Rhein yang mengaliri sebagian Eropa dan telah tercemar ya, dan didapatkan ternyata Sungai Rhein yang mengalir dari sepanjang hampir semua Eropa didapatkan bahwa air tersebut mengandung Vibrio cholera, sehingga menyebabkan kolera. Nah, salah satu orang yang berjasa pakar kesehatan masyarakat yaitu John Snow ya. Jadi beliau menyatakan ya bahwa antara lain, oh ternyata ya untuk mendapatkan itu harus dilakukan riset. Dan melalui riset-riset yang dilakukan oleh para pakar-pakar yang telah berjasa di bidang kesehatan masyarakat dan kedokteran, mendapatkan bahwa sungai Rhein yang dipakai untuk rekreasional ataupun untuk perdagangan bisnis, karena kapal-kapal untuk berlayar di sungai tersebut ataupun untuk rekreasi ya, untuk wisata, maupun ada yang menggunakan sumber airnya untuk kehidupan sehari-hari ya, baik makan, minum, ataupun mencuci pakaian, ataupun membersihkan badan menggunakan air dari sungai Rhein. Ya, mengapa kita perlu di bidang kesehatan masyarakat? Karena kita harus melakukan pencegahan dan juga promosi. Jadi, prevention dan promotif ya, sehingga waterborne disease ya merupakan salah satu penyakit dari communicable disease ya, penyakit yang menular ya, yang harus diketahui oleh seorang kesehatan masyarakat ataupun seorang dokter ataupun perawat ataupun profesional yang bergerak di bidang yang terkait dengan ruang lingkup kesehatan dalam upaya mencegah terjadinya penyakit ya dan kematian ya. Oke, demikianlah kuliah saya, penjelasan saya mengenai waterborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui media air, dan saya harap ini bisa bermanfaat untuk adik-adik, teman-teman, dan bagi kita-kita yang membutuhkan informasi tentang waterborne disease. Demikianlah dari saya, salam sehat. Saya Dr. Bulan Kaunang, dosen pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Pascasarjana, dan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Kuliah ini dibawakan pada hari Selasa 14 Oktober 2020 dari work from home, bekerja dari rumah,
Oleh karena COVID-19 atau pandemi COVID-19 masih berlaku di Kota Manado, tempat kota saya, maupun NKRI dan seluruh dunia. Salam sehat, ingat 4M+, ya. Kita harus memakai masker kalau keluar rumah, kita harus menjaga jarak dengan orang lain apabila diada keluar rumah, minimal 2 meter, dan juga kita harus mencuci tangan di atas 20 menit dengan air mengalir, pakai sabun, kemudian kita melakukan wajib dan harus melakukan protokol kesehatan. 4M+ untuk mencegah pandemi COVID-19. Sedangkan 4M+ untuk demam berdarah dengue, satu ya, kita harus menguras kontainer atau bak atau tempat yang dipakai untuk menampung air. Kedua, kita harus menutup kontainer atau tempat yang dipakai untuk menampung air. Ketiga, kita harus mengubur barang-barang atau kontainer yang tidak dipakai lagi. Dan terakhir, kita harus memantau, ya, memantau jentik atau larva telur daripada cikal bakal nyamuk dewasa untuk Aedes yang merupakan sumber dari atau vektor pembawa demam berdarah dengue. Plusnya, janganlah menggantung pakaian yang habis dipakai, jangan buang sampah sembarangan, ya, memakai repelan atau obat anti nyamuk untuk mencegah tusukan nyamuk Aedes aegypti yang biasanya berlaku pada siang hari, mulai dari pagi hari jam 8 sampai jam 6 sore, ataupun kita memakai agen-agen biologi seperti ikan timah, ataupun kita memakai abatisasi untuk membunuh larva dan jentik dan telur, ataupun kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Oke, terima kasih. Salam sehat. Bye. Nah, oke, okay. Adik-adik. Ya, jadi kita sudah dengar sama-sama ya, Yukulia, tentang COVID-19 yang sudah di-replay 2 kali ya. Nah, jadi saya harap dengan perkuliahan ini, wawasan kalian bertambah ya untuk communicable disease atau penyakit menular atau contagious disease ya. Nah, kemudian saya akan sharing ya, tapi dokter berharap bisa jadi ya. Jadi nanti di sini ada link CDC, tapi saya sudah, adik-adik sebenarnya saya sudah pernah sharing pada waktu Anda juga di semester 1 kan, pada waktu kita bicara epidemiologi, dasar epidemiologi ya. Nah, oke, okay. Kalaupun ini tidak bisa ya, jadi nanti adik-adik nanti boleh buka ya. Jadi untuk hal itu boleh silakan Anda buka juga dari CDC ya. Jadi CDC adalah satu badan pusat penyakitnya yang mengontrol atau jadi CDC Center for Disease Communicable and Prevention ya. Jadi pusat pemantauan untuk penyakit-penyakit menular dan bagaimana dicegah. Seperti misalnya kalian ini kita dalam pandemi COVID-19, Anda juga bisa akses langsung kan yang punya pemerintah Indonesia ya, covid19.go.id. Nah, demikian juga untuk penyakit menular diatur oleh suatu badan secara internasional yang pusat kantornya berada di Amerika, di CDC. Jadi di samping saya bagi link-link yang lalu juga ada WHO, CDC ya, yang ada juga bulletin dengue. Nah, untuk vector-borne disease maupun waterborne disease, silakan Anda simak juga dari link yang CDC. Tapi minta maaf dokter, nggak bisa ini, nggak bisa sharing ya. Nanti Anda lihat lagi. Nah, kemudian untuk link-link lainnya ya ada di kuliah ya. Tadi kalian bisa lihat ataupun di sebelumnya. Jadi Anda memang beda-beda kelas A, B, C sampai E. Topiknya sama, tapi materi yang saya berikan itu variatif ya.
dalam arti variatif tidak sama. Baku sama, tapi bahan kuliahnya saya bagi, jadi misalnya di kelas Bravo ini ya, saya berikan kuliah dari saya, di kelas lain tidak. Kelas lain saya ambil dari apa sumber. Ya, jadi antara kalian itu saling sharing. Kalau sekarang ini akses ya. Kemudian untuk Riona mana dan apa juga Pio. Jadi untuk minggu depan yaitu penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya. Jadi PDI penyakit ya P3DI ya, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Apa-apa itu? Nah, Anda ketahui imunisasi ada imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Kalau imunisasi dasar, adik-adik bisa temukan yang wajib, yang telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, yaitu difteri, pertusis, tetanus, campak, dan apa? Polio, toh? Jadi itu. Dan kemudian juga ada tuberkulosis. Jadi itu ada DPT. Ada 7 ya, 7 topik. Rionon, Anda bagi 25 dalam 7 kelompok. 25 dibagi 7, jadi satu kelompok ada 3, ada 4. Ya. Kemudian juga Anda atur. Ya. Riona dengan Feni jadi PJ, jadi moderator. Kemudian juga yang lain diperbantukan untuk jadi operator ya, sehingga perlangsungan jadi bagus ya. Nanti untuk minggu depan saya awali dengan pengantar untuk PT3DI ya, kemudian Anda lanjutkan. Nah, saya berikan kesempatan 1 menit untuk bertanya, silakan. Nah, kalau misalnya belum ada pertanyaan ya, silakan kita buat dokter, ya. Untuk tugasnya bagaimana dokter? Seperti di kelas, seperti sebelum new normal, Anda diskusi, kemudian paparkan. Seperti tadi kelas sudah ada juga di live kan, yang biomed ya, kalau dokter tidak salah ya. Caranya seperti itu sama. Jadi seperti era normal, ini kan new normal. Anda presentasi seperti di kelas. Anda yang bertugas ya, jadi dokter hanya sebagai tutor atau facilitator. Karena seperti dokter ulang-ulangkan, pembelajaran sekarang adalah SCL, Student Center Learning. Anda boleh buka di portal Inspire di e-learning LP3E mengenai apa itu Student Center Learning. Tapi kalau dokter bisa summary-kan, itu seperti pembelajaran di masa saya. Tuturi Handayani, guru memberikan contoh dengan Ingarso Mangunkarso, Ingmadia Ingarso Mangunkarso, guru memberikan contoh di depan seperti kuliah pertama atau kalau saya tidak salah ya karena itu bahasa Sanskerta, Ingarso Ingmadia Mangunka Ins Mengarso Santulodo atau apa, sorry minta maaf dokter, nanti lihat Anda lihat lagi di lambang kita Kemenristek sekarang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Mang Tuturi Handayani. Nah, di situ pembelajaran ikut disamakan. Jadi guru itu menuntun, baik dari muka, dari belakang. Atau studentnya, murid yang jadi pusat pembelajaran. Jadi bukan searah lagi. Anda cuma terima, kemudian tidak ada feedback. Ya. Sehingga cara kalian selalu cuma langsung MCQ, otak terlatih untuk close answer ya. Sehingga kalau lihat apa-apa langsung scan, so, sama dengan scanner robot dan ini. Nah, Anda diajar sekarang untuk melihat secara menyeluruh, kemudian Anda fokus on pada hal yang benar-benar Anda tertarik ataupun talenta Anda di situ. Ya. Nah, jadi Anda yang di depan sekarang. Yang lalu dokter di depan, sekarang minggu depan Anda di depan, saya hanya menuntun. Ya. Percontohannya Anda bisa lihat perkuliahan yang ada sudah lama berlangsung di kedokteran sudah lebih dari 10 tahun mengenai kurikulum berbasis kompetensi. Kurang lebih seperti itu. Walaupun ada variatif sekarang ya. Kalau Anda pingin adik-adik pingin detail, boleh. Adik-adik lihat di apa? Di apa? Di unsrat kita ya, maksudnya di internet.
Oke, saya kira cukup. Silakan Rione closing buat statement kesan dan pesan. Jadi kesan tentang perkuliahan, kemudian pesan apa yang kita sudah dapatkan ya, karena ini akan diisi dalam presensi ya. Nah, bagi yang belum absen, tidak mengapa, tidak usah terjadi takut, apalagi jadi momok, kurang mau nak berhenti, telepon atau message ke dokter ya, karena itu nanti di bagian akademik atur. Ya, dalam arti kalau memang Anda ada, tetap ada absennya ya, karena ini so backup kiri kanan nih dia, ada live dan lain-lain. Oke, silakan Riona. Mohon maaf dokter, untuk yang tugas sebelum yang tadi, yang empat kelompok, yang empat penyakit, itu mau kumpul batas minggu depan dokter? Jadi masing-masing batas sampai besok sore, mulai dari habis kuliah kemudian Anda kerjakan, silakan, lebih cepat lebih baik, tapi jangan plagiat. Walaupun Anda ambil dari online, Anda harus sebutkan dari mana. Tapi upayakan, makanya dokter bilang pakai infografis atau PowerPoint, dan juga Anda simultan dengan video, supaya memang benar-benar jadi karya adik-adik. Kan ada variatif, berarti Anda sudah kerjakan lebih bagus. Kemudian kirim. Mulai hari ini sampai besok. Kan harusnya hari ini Anda presentasi, tapi nyandak baking. Nah, yang minggu depan, nanti kuliah minggu depan. Itu dokter, yang tugas mau kumpul dulu sama apa PJ, baru PJ kumpul satu kali pada dokter. Nah, kirim masing-masing ke email dokter yang wpjulia.kaunang@unsrat.ac.id. Ya, jadi kalian ikuti yang pembicaraan ada di grup besar yang messenger, so, informasi ada di situ semua, ataupun di akademik FKM. Ya, jadi masing-masing kirim, jangan ke PJ dulu, nanti alasan terlambat. Tapi backup juga boleh, kirimkan bisa CC, dikumpul ke PJ satu kali, karena ini memang nanti akhir kan akan di print out itu. Jadi bukti fisik kalian. Masih ada? Siapa suka keluar ini? Soalnya tidak ada lagi satu orang ini. Nah, kalau sudah tidak ada, Riona, kalau sudah tidak ada, Riona, closing ya. Tapi jangan lupa ambil dokumentasi, Riona. Jadi closing statement ada dua, kesan dan pesan. Impress and message. Message tentang kuliah summary kita pada hari ini. Kalau kesan ya terserah menurut Anda atau semua mewakili teman-teman perkuliahan kita hari ini apa? Baik, buruk, cukup buruk, sangat atau sangat baik. Silakan deh. Latihan bicara di muka umum, speak up, public speaking, nggak usah malu-malu. Riona Kaunang. Biasa kalau Kaunang ya malu-malu bicara. Riona, tutup. Ya, semua tutup. Dokter, maaf, boleh saya yang mewakili? Boleh. Ini dua gantian. Fiona baru Riona tutup juga. Biar Riona kurang kata-kata terakhir. Toh. Ya, boleh. Silakan, Dek. Kalau dari saya, menurut saya perkuliahan hari ini bagus, dokter. Karena kalaupun mungkin ada teman-teman yang keluar masuk karena jaringan, kendala jaringan, atau teman-teman yang agak susah mengikuti materi, tapi nanti bisa dilihat lagi di akun YouTube-nya dokter, videonya, dan bisa dipelajari lagi. Menurut saya kesannya
menurut saya bagus di situ sih dokter. Makasih. Oke, kemudian pesan apa? Mesti ada pesan. Jadi apa yang saya berikan, silakan. Silakan. Kalau dari saya dokter, ini. Saya sebutkan deh nama karena dokter ini. Rio Nakaunang dokter. Oke. Dokter ada lihat di TV, jadi bisa terkontrol. Kalau di tempat lain dokter nggak bisa monitor. Ini jadi dokter mata kanan kiri karena kebetulan kontrol di apa di TV. Absen kalian. Jadi saya tahu karena ada absen. Karena ini galeri, kemudian dokter ada spotlight. Jadi ini boleh mau badusta ya. Karena itulah. Makanya dokter bilang bersyukur ini saya juga belajar IT, cara backup macam-macam. Saya backup juga di YouTube. Kemudian kalau kebetulan apa saya backup di TV. Yang TV smart kan boleh lihat YouTube. Boleh dapat lihat. Jadi sambil ini dokter kontrol itu absen. Oke, jalan. Silakan deh, silakan Riona. Kalau dari saya dokter, untuk hari ini bermanfaat for orang kehidupan nyata. Karena kan orang tadi bahas airborne disease. Semenjak dari ini materi ini, orang tahu jadi bagaimana cara supaya itu air minum tidak mau terkontaminasi yang di orang di rumah. Oke, kemudian ada selaku PJ, berapa yang hadir? Laporkan itu. Seperti jurnal kelas yang manual, yang sebelum di era normal, waktu Anda semester 1-2. Jumlah kehadiran, berapa mahasiswa, seperti biasa deh. Kan yang dicatat dan di jurnal, karena ini dokter mau isi di jurnal tuh. Seperti yang waktu kalian semester 1-2, silakan. Untuk perkuliahan hari ini yang hadir, berjumlah 24 orang. Perkuliahan hari ini dimulai dari jam 15.00 sampai dengan 16.20. Oke, nanti disempurnakan lihat contoh sebelumnya. Oke, terima kasih adik-adik. Mohon disimak lagi, belajar itu sepanjang hayat ya. Lihat saja yang bagus-bagus, ambil untuk Anda kembangkan diri Anda. Dan pastikan epidemiologi penyakit menular dengan sejumlah topik akan tentu membuat Anda lebih baik ya, sehingga terhindar dari penyakit-penyakit menular karena Anda sudah tahu bagaimana cara mencegah. Salam sehat, bye. Salam sehat dokter, salam sehat dokter, terima kasih dokter, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih dokter. Dadah. Ya, tunggu. Stop dulu. Ya, stop. Send dulu. Ya, stop.